Gabungan Wartawan Indonesia atau GWI Kota Medan melaksanakan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Gabungan di Hotel Grand Kanaya, Jalan Darussalam nomor 12, Seisi Kambing Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini, GWI hadir di Kota Medan sebagai organisasi wartawan yang merupakan wadah para insan pers di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Ketua Umum GWI Pusat dari Jakarta, Moris Giawa, mengatakan sehubungan dengan adanya surat dari Dewan Pers yang menyebutkan apapun medianya dan siapapun wartawannya sebaiknya memasuki organisasi pers. Moris Giawa juga menghimbau dan berharap GWI Kota Medan memberikan warna baru bagi dunia pers yang bertanggung jawab dalam pemberitaan dan lebih profesional. Budiman Pardede, Ketua Komunitas Aksi Jurnalis Independen atau KAJI Unit DPRD Sumatera Utara, turut diundang sebagai salah satu organisasi jurnalis unit wartawan yang bertugas di lingkungan kantor DPRD Sumatera Utara. Budiman mengatakan, kehadiran organisasi-organisasi pers di Indonesia pada saat ini dapat memberikan warna baru. Tingkatnya, saya bersyukur bisa sukses pelantikan DPC GWI Kota Medan dengan apa yang dilakukan oleh DPD untuk melantik DPC-nya sangat-sangat saya hargai dan saya apresiasi. Budiman juga mengkritisi gaya format politik korporatis, format politik wadah tunggal atau organisasi tunggal di zaman Orde Baru, termasuk organisasi pers pada era itu. Pada saat ini kebebasan atau kemerdekaan berserikat dan berorganisasi khususnya organisasi pers sudah dibuka. Tentunya kehadiran beragam organisasi pers di Indonesia saat ini akan semakin memperindah warna dunia jurnalistik yang bertanggung jawab dalam alam demokrasi yang membangun Indonesia lebih maju. Pers Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam mewarnai kehidupan negara Indonesia. Visi misi ke depan saya harapkan supaya DPC GWI itu lebih berpotensi untuk membantu kinerja pemerintah, bahkan untuk sosial kontrol yang baik antara masyarakat dengan publik dan publik kembali ke masyarakat. Turut dihadiri juga oleh Jasman SHE Digulo dari GWI Sumatera Utara, Budiman Pardede dari KAJI Unit DPRD Sumatera Utara, Wali Kota Medan atau yang mewakili, DPRD Sumatera Utara atau yang mewakili, KNPI, DPC Marga Silima, dan para awak media. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Cibrata TV, salam Cibrata. Kabupaten di seluruh Sumatera Utara.